tak sayang ke kita dekat mak kita, tak sayang ke kita dekat ayah kita, yang mereka ni berusaha lagi-lagilah kalau mak ayah tu yang duduk kat kampung kan. Kita pernah muda kan, di mana kita tak fikir apa pun. Apa yang datang pada kita, kita rasa benda tu halal haram dia tu kita tak fikir. Sebab kita fikir benda tu adalah jumlah yang banyak, menyenangkan kita kan. Tapi kena fikir banyak kali, sebab itulah yang akan membawa kita 20-10 tahun akan datang. Kerana apa pilihan yang kita buat sekarang. So kalau rasuah tu kita mulakan daripada umur kita yang muda, dia akan memberi kesan 20-10 tahun ataupun berapa tahun kemudian kan. Daripada segi kita makan, kita beri kepada keluarga, itu semua kena fikir banyak kali. Okay? Sebab pada saya, banyak mana pun yang kita dapat daripada hasil rasuah ni pun, dia tak akan bawa kita ke mana pun. End up, itu memang dah ada pun dalam Al-Quran pun tahu macam mana kan. End up menyusahkan kita kan, melarakan kita kan. So fikir banyak kali. Biarlah susah, daripada muda ni lah kita challenge diri kita untuk susah. Supaya akan ke depan-ke depan kita dapat rasa apa usaha kita tu. Daripada sekarang kita dah bermewah-mewah, kita nak tunjuk dengan orang kita tu kita ni, tapi hasil tu kan. So anytime, tak sayang ke kita dekat mak kita, tak sayang ke kita dekat ayah kita, yang mereka ni berusaha lagi-lagilah kalau mak ayah tu yang duduk kat kampung kan. So fikir banyak kali, tengoklah, tenung ke mak ayah kita tu banyak kali ya. Tenung mata dia betul-betul ya. Sebab pengorbanan ibu bapa ni tak ada tak ada gantinya. Jadi nak buat perkara-perkara macam ni, tenunglah ibu bapa kita.